guys, pagi-pagi gue udah kedatangan paket nih dari Eldorf Official, jadi ini di Shopee nih untuk barangnya. Kira-kira apa ya isinya? Isinya sih pasti celana ya, aku yang pesen, sok-sok misterius deh. Nah, ini celana denim basic. Seperti ini, kita bisa cek di sini ada mereknya Eldorf. Di sini ada 4 ukuran, ada ukuran S, M, L, dan XL. Di sini kebetulan gue ngambilnya L. Kalau untuk jaket jeans, gue kan pernah punya jaket jeans juga dari Eldorf nih. Kalau mau cek reviewnya ada di link video berikut. Nah, itu di ukuran L tuh pas banget di gue. Kalau celana mungkin sama ya. Sama kita buka dulu untuk cek corps impressionnya. Nih untuk jeansnya di sini kesan pertama gue setelah pegang ini hitamnya pekat ya, enak, bahannya juga kayaknya enak. Kalau kita lebarin detailnya seperti ini. Kalau kalian mau lihat nih, di sini ada lambang Eldorf seperti biasa ya, untuk di sininya sama di jaket jeans juga begitu. Untuk ini juga tipenya tipe-tipe seperti karet, jadi melar. Jadi kalian gak usah takut kalau emang kekecilan gak bisa dipakai sama sekali, ini masih bisa. Detail belakang sama kayak yang tadi. Dia ada lambang Eldorf di belakangnya. Kalau untuk desain sih gak, ini belum. Dompet ada lambang Eldorf juga untuk ngasih tahu. Di sini ada logonya dan di sini ada logonya. Di tengah ada tulisannya. Nah, kalau untuk desain sih nggak ada yang banyak yang bisa aku bahas ya. Hampir sama kayak jeans pada umumnya. Kayaknya ini aku bakal ngasih lihat. Kalau kita pakai ini nanti looks kita kayak gimana? Dan ukurannya untuk L itu apakah cocok buat gue yang beratnya sekarang? Gue lagi naik nih kebetulan nih. Sekarang lagi di 68 kg, tinggi di 172 cm. Oke, tonton terus videonya ya. Jadi kayak gini kelihatannya kalau kalian lagi pakai celana jeans Eldorf di Shopee tentunya dengan ukuran L. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan ukuran yang biasa kalian pakai. Ini sih ukurannya udah sesuai ya sama ukuran rata-rata kebanyakan. Ini yang gue pakai ukurannya ukuran 30 dengan berat badan gue sekarang 68 kg dan tinggi 172 cm. Kita cek detailnya dari dekat. Ini kalau misalkan kalian mungkin ada tipe-tipe yang gak terlalu suka untuk bagian belakangnya terlalu lebar gitu. Mungkin bagian belakang kalian jadi kayaknya enggar banget. Kalian bisa makainya agak atas sedikit. Soalnya ini emang tipenya agak lebar di belakang. Tapi overall sih gue suka banget, ini nyaman banget dipakai. Gak slim banget ya, jadi untuk kalian yang pecinta slim banget sampai ngebentuk kaki kecil gitu, ini mungkin kurang ya. Tapi karena bahannya karet, ini benar-benar nyaman dipakai, sumpah. Kalian harus coba.